stay positive, stay strong, and be positive. Get this one. Rahasia Mama Ami di Andara hingga tinggalkan rumah Raffi Ahmad dan Nagita. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Setelah Nisha Ahmad bersama keluarganya meninggalkan rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kini Ami Kandita atau Mama Ami mengikuti langkah itu. Ibu Raffi Ahmad itu kini sudah tak lagi tinggal di kediaman anak dan menantunya, Nagita Slavina. Rupanya, Mama Ami memutuskan pindah kembali ke rumahnya yang dulu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Praktis, kamar Mama Ami pun kosong, tak ada yang menempati. Nah, kala Raffi Ahmad melihat kamar ibunya tersebut, ternyata selama ini Mama Ami memiliki ruang rahasia di kamarnya. Melihat dari video Instagram, Raffi Ahmad menunjukkan ada sebuah pintu rahasia yang berada di kamar mandinya. Aku mau ngasih tahu, Mama Ami ternyata punya rahasia. Ini kamar kan sudah kosong. Mama, sekarang tinggal di rumah Lebak Bulus, ucap Raffi Ahmad. Ruangan tersebut tak terlalu besar dan bentuknya memanjang. Ayah Rafathar itu mengaku sama sekali tidak mengetahui ada ruangan kecil di kamar ibunya itu. Ternyata lihat ini kamar mandi, ada pintu rahasia, dibuka ternyata ini. Buat apa ya? Kata Raffi. Lalu Nagita menjelaskan ruangan itu digunakan Mama Ami untuk menyimpan sepatu, tas, dan barang lainnya. Itu buat taruh tas-tas, baju, sama sepatu, kata Nagita. Mama, naruh sepatu atau apa gitu, terus juga ini juga nih, lihat nih, ada pipa di sini, kata Raffi. Selain itu, Mama Ami juga mengubah balkon kamarnya menjadi tempat wardrobe pakaiannya. Ini juga nih, tadinya ini teras, kata Raffi. Ini tuh dibikin, ditambah, ditutup. Tadinya teras doang kan, jadi ini buat baju-baju mama, ucap Nagita menjelaskan. Diketahui, tak hanya Mama Ami saja yang pindah dari Andara, adik-adik Raffi Ahmad juga ikut pindah ke rumah mereka masing-masing. Ungkap alasan tak nikah lagi. Ibunda Raffi Ahmad, Ami Kandita selama ini memang sudah dikenal publik luas. Tak hanya karena dirinya yang merupakan ibu dari Raffi, Mama Ami sapaan akrab Ami Kandita juga membuat publik kagum dengan parasnya yang awet muda. Ya, kecantikan Mama Ami yang sudah menginjak usia 56 tahun tersebut bahkan tak pernah luntur sama sekali. Ditambah lagi, selama ini Mama Ami kerap diberitakan banyak mendekati pria usai memilih menjanda selama 15 tahun sejak sang suami Munawar Ahmad meninggal pada 11 Juni 2006 silam. Sontek saja, hal tersebut pun membuat publik seolah tak percaya. Mengingat Ami Kandita sendiri memiliki paras dan parangai yang banyak diidam-idakan kaum hawa. Sementara itu, baru-baru ini, melansir dari tayangan kanal YouTube Melanie Ricardo yang diunggah Senin 31 Maret 2021, Mama Ami pun akhirnya mengungkap alasan dirinya enggan menikah lagi dan rela bertahan dengan status janda sampai 15 tahun lamanya. Kenapa, Ma? Enggak nikah lagi? Tanya Melanie Ricardo. Karena pastinya banyak loh dari yang seusia ataupun berondong-berondong yang ingin mendekati Mama Ami, tambah Melanie. Mendengar hal tersebut, Mama Ami pun langsung membantah. Enggak juga sih, dalam kondisi sekarang, Raffi, Nisha, Nanas punya anak, Mama punya cucu, kok hidup ini makin bahagia? Jawab Mama Ami. Setelahnya, Melanie pun merasa heran apakah ibunda Raffi Ahmad tersebut tak pernah merasa kesepian. Enggak pernah ngerasa kesepian? Tanya Melanie. Oh enggak, boro-boro kesepian, di rumah tuh anak cucu tiap hari ngobrol, udah ngomongin itu. Ini waktu 24 jam aja tuh kurang, ujar Mama Ami. Tak cukup sampai di situ, Mama Ami juga mengaku hidupnya sudah bahagia meski tak memutuskan menikah dan memiliki pasangan lagi. Jadi udah ngerasa sangat amat bahagia dengan kondisi seperti ini, tambah Mama Ami. Bahkan meski anak-anaknya sudah mengizinkannya menikah lagi, Ami Kandita tetap enggan menikah. Bukan tanpa sebab, pasalnya Mama Ami sudah menyaman dengan memiliki cucu dan melihat kehidupan anak-anaknya. Maksudnya karena sekarang sudah ada cucu banyak, anak-anak, terus setiap hari sibuk sama mereka, seru, kadang gak kepikiran kan kesana, ungkap Mama Ami. Intinya ya sudah deh, sudah bahagia sama anak, pungkasnya.